Baik saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat subscriber dimanapun kalian berada, yang tentunya panjenengan masih dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin. Oke sahabat-sahabat subscriber, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya berada di UPT Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat subscriber. Saya sedang berada di pemukiman transmigrasi, yaitu di depannya rumahnya beliau, Mas Sarjen. Di sana, di rumahnya Mas Sarjen, banyak sekali ramai dan keributan. Anaknya sedang bermain. Jadi kita bukan membahas tentang anaknya beliau, tapi kita akan melihat aktivitas yang dilakukan oleh Mas Sarjen dan kawan-kawan yang sahabat-sahabat subscriber. Jadi di sini banyak sekali atau dilihat pemandangan, tentunya air sudah keluar dari lahannya para warga yang sahabat-sahabat ya, sudah surut. Jadi di sini di depan layar kaca panjenengan ini lahannya Pak Hendrik ya sahabat-sahabat ya. Jadi kita nanti bersihkan itu, tapi menunggu airnya kecil dulu ya sahabat-sahabat ya. Masih banyak kupangan-kupangan air di lahannya beliau itu ya sahabat-sahabat ya. Oke, dan melihat dari sini sepanjang jalan luar biasa pemandangan di siang hari ini, sepi sekali ya sahabat-sahabat ya, karena cuaca panas sekali, habis hujan ini sahabat-sahabat ya, dari pagi sampai jam 12. Oke, kita akan ke sana. Luar biasa sahabat-sahabat ya, beliau lagi ngapain ini. Oke, ini pekarangan beliau ini sahabat-sahabat ya. Wah biasa panasnya. Kayak yang kemarin berkomentar tentang panasnya kayak apa ini ya. Luar biasa di sini sahabat-sahabat ya. Sampai bahkan jam 12 ini sampai 36 derajat ya sahabat-sahabat ya. 36, 39. Bahkan kemarin waktu 2 hari kemarin itu sampai 40 derajat Celcius ya sahabat-sahabat ya. Luar biasa di sini tuh Pak Agus baru datang, gimana luar biasa. Oke, selamat siang Mas. Selamat siang Bang. Oke, jadi kegiatan ngapain ini? Tadi pagi sebelum hujan mupuk. Nah ternyata setelah hujan tuh ternyata nggak lebat, jadi semakin ini. Jadi ini yang belum, ini kan harusnya kan diperkan, cuman berhubung nggak satu hujan, mau nggak mau di sini lah. Ya, karena mesin taruh, jadi mau nggak diulang lagi pakai disiram. Ini nggak taunya panas, apa ada panas, jadi dia nggak jadi hancur. Ya, ya sebenarnya bukan pupuknya, tapi daripada nggak ada pupuk ya udahlah tak pakai kan gitu. Oke, luar biasa. Ini tadi ngambil dari mana Mas? Ini yang kemarin saya bakar sampah itu. Oh, sampah di sini. Iya. Jadi ini ya anggaplah dolomitnya lah. Saya kocor pakai ini hari ini. Jadi yang belum hancur pupuknya, masih bentuk granul itu, saya coba kocor pakai ini. Itu sama ngobatin timun kan tadi pagi itu. Mau ngobat timun itu? Iya, yang anu pupuknya itu buat ini timun tadi pagi itu. Oke. Nah ini coba di ini lagi sekarang. Ini semangkanya kok semakin lama semakin besar ya Mas ya? Iya. Semangka ini udah hampir-hampiran Bang. Hampir-hampiran berbuah. Luar biasa. Sudah mulai mengembang ini sahabat-sahabat ya. Iya. Semangka di sini. Ya bahkan tiap hari ini lewat ke sini. Semangka ini tiap hari perkembangannya luar biasa. Ini HP saya sampai nge-lag lah sahabat-sahabat ya, panas sekali. Oke, sahabat-sahabat ya, saya flu
Mohon maaf. Airnya kok panas gini ya, Mas ya? Iya, memang panas. Oh, tapi enggak apa-apa itu kayak kayak untuk dampak ke tanaman. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Mas. Enggak begitu. Itu nanti ditaruh di mana? Disiramkan, Bang. Oh, disiramkan. Iya. Buat ngocor. Lah ini kan ada bekas pupuknya yang tadi pagi itu enggak hancur. Oke. Ya karena kan harusnya dikocor tapi ternyata enggak jadi hujan. Oke. Nah, ini insya Allah kalau gini maksimal apa pengaruhnya bagus nanti ini. Ini begitu ya. Ya. Oke. Nah, ini kan ada bekas pupuk tadi pagi nih. Gitu, luar biasa. Biar pupuknya agak hancur. Ini air hujan kah Mas, Mas ya? Iya, air hujan. Oh, air hujan. Ini ibaratnya sambil buat melarutkan pupuknya. Oke. Daripada beli dolomitnya ini aja dulu sementara. Kalau ini kenapa Mas kok itu apa sampai tergeletak itu? Itu kelewat tadinya aninya Bang. Oh. Rambatannya. Rambatannya. Iya. Oh, pantas kok. Kenapa anaknya kok nangis? Itu harusnya ada rambatan tuh enggak. Oke. Luar biasa. Nah, ini juga tanamannya buahnya makin besar ya Mas itu Mas ya. Iya. Tapi kayak gitu ya Mas ya, kalau memang kurang apa? Kayak nutrisi gitu ya Mas ya. Iya, ini pengganti kapurnya. Dolomit. Oke. Pada intinya saya sambil melarutkan ininya aja pupuknya. Oke. Itu yang pertama, yang keduanya ya memang si sembari nambah ininya. Oke. Biasanya sampai berapa hanu Mas? Satu hari baru terlihat ya Mas ya? Ya biasanya ya tergantung ini kan udah kena hujan juga apanya abunya ini jadi nggak kurang maksimal. Harusnya yang tersimpan. Oh gitu ya, harusnya iya. Masih kering gitu ya Mas ya? Iya, yang belum terlarut. Panasnya kayak gini ya Mas ya? Iya. Ini padahal nggak boleh ini siam-siam nyirang Mbak ini. Oh, cuman akhirnya. Ini loh granulnya ini takutnya itu ngenain pokok. Iya. Nah pokoknya nanti ibarat kata itu lanas. Oh. Nah kan ada yang nain pokok tuh, lanas takutnya. Oh, oke. Apa nanti mati Mas Kenes? Enggak ya? Enggak, dia cuma lanas aja biasanya. Oh. Ya kalau yang pohonnya enggak tahan ya mati. Oh gitu. Tadi pagi nih sempat Mas Arjen ini semangkanya masih besar sih sudah besar sekali nih ya lumayan cepat-cepat ya luar biasa. Oke. Ada punya dua tiga deh Mas ya tiga atau empat itu empat ya Mas ya iya di situ ada empat itu satu dua dan satunya lagi di sini nah sembunyi di situ. Ya, kegiatan hari ini Mas Arjen. Dan saya lihat juga banyak sekali sampean pupuk semua ini Mas, kayak itu juga labu juga. Iya, tadi pupuk, ya. Memang saya ratakan, saya pikir mau hujan kan. Okay. Ternyata hujan cuma gerimis. Oh. Karena dari pagi udah mendung. Oke. Okay. Ternyata cuma gerimis. Ini besar sekali satu-satunya buahnya.
Nah itu bang, kalau makan timun, sambil makan timun bang. Oh enggak apa-apa, nanti lah. Enggak lah. Nanti darahku, darah saya habis nanti. Enggak, ini katanya kan pengurang darah ya maksudnya. Emang bener apa enggak sih timun itu mengandung anu? Ya katanya sih iya, cuman ya kita kan kalau memang jarang makan sih enggak masalah kalau menurut saya sih. Iya, karena saya darahnya rendah mas. Oh. Kalau masan kalau sate yang enggak apa-apa, tapi kalau banyak sekali nanti takutnya. Tapi ini kira-kira timunnya jenengan anu mas, biarpun putih kayak gini tetap normal rasanya gitu ya mas ya? Normal. Normal aja ya. Iya. Cuman kelihatannya di luar agak putih-putih kuning gitu ya. Iya, kalau yang putih-putih ini sebenarnya tuh udah agak telat bang, agak tua. Oh. Waktu panen harusnya. Iya, harusnya udah waktunya panen ini. Nah, ini lahannya Mas Arjun ini belum bisa ngapa-ngapain ya Mas ya. Jenengan belum bisa ngapa-ngapain ini ya Mas ya? Belum bisa. Karena banyak air seperti itu sobat-sobat ya. Pokoknya beberapa hari ke depan belum bisa lah itu. Nah, airnya seperti itu. Mau bersih-bersih pun belum bisa. Ya. Mau nanggul belum bisa. Mungkin sekitaran 4 hari ke depan ya Mas ya? Ya, paling itu. Kurang lebih itu ya. Kalau yang hijau seperti itu enggak dipupuk lagi yang di sana itu Mas? Gimana? Kalau yang di situ. Oh, yang kalau di sana saya enggak pupuk sana dulu sementara kan tadi darurat yang timun dulu kan. Ini kan gambasnya kan sudah hijau seperti itu kan? Iya. Saya kira tidak perlu juga lah. Itu saya pupuk. Oh kalau pupuknya tadi ya gambasnya tadi saya pupuk. Oh sudah dipupuk? Udah. Kan hijau seperti itu kok dipupuk mas? Kenapa? Ya sekalian barangkali untuk pembenah tanahnya. Oh iya. Karena ini kan pupuk pembenah tanah itu. Iya. Ini kan subur sekali beda dengan timun jenengan. Iya. Ya untuk sementara sih masih lah. Cuman entah kalau tani udah ketemu ke buahnya. Oh iya sih, ini belum buah ya. Belum berbuah. Kalau sudah berbuah seperti itu mungkin menyerap agak banyak lagi ya Mas ya. Nah, kemungkinan ya. Ini sebenarnya kalau mau rutin bagus ini, Bang. Oh, abu ini. Abu itu. Iya. Tapi kira-kira enggak apa-apa saya mensiram kalau siang-siang seperti ini. Harusnya sih enggak boleh karena kalau posisi siang terik kayak gini dia panas, Bang. Nah, itu. Permukaannya jadi panas. Ya, jangan dilanjutkan, Mas. Iya. jangan disiram terus nanti takutnya mati nanti. Lah ini apanya ini? Udah terlanjur pupuknya. Oh, iya. Yang mengenai batangnya? Iya, Mas ya. Dia mengenai batang dari tadi saya kira tuh hujan. Saya injak loh, airnya panas sekali loh ini. Ini sobat-sobat ya, air yang di sini nih panas sekali ini. Panas ya. Luar biasa. Tapi kalau jagungnya enggak ya Mas ya? Jagungnya enggak. Oke. Itu kenapa anaknya kok nangis? Entah itu. Kenapa? Luar biasa. Baik saudara, jadi tapi kira-kira setimba gitu cukup ya Mas kira-kira ya? Segini ya Mas ya jenengan. Apanya? Pupuk jenengan tadi itu. Ini satu timba kok langsung cukup lah kan dikocorkan bang. Oke. Dikocorkan. Nah, seperti ini sahabat-sahabat ini di pepayanya. Nah tadi pagi sekalian saya kasih yang pupuk pembenah ini. Oke. Terus sebenarnya terongnya pun tadi kan sekalian jabut-jabut tuh tadi pagi. Oh. Ya sekalian jabut rumputnya maksudnya. Rumputnya. Okay. Ya hujan semakin kuat ya otomatis rumput pun semakin kuat juga. Di sini paling subur ya Mas ya rumput ya. Rumputnya subur banget di sini.
Kalau perkembangan apa ubi jalar jenengan ini kok bagus sekali kayaknya mas ya. Ini masih lumayan bagus lah. Iya. Karena dia termasuknya rendah kan ini. Yang warna apa ini mas, kok daunnya beda dengan yang sebelah situ kan? Yang ini yang ungu. Oh yang ini yang ungu. Iya ini yang ungu. Itu yang putih besar. Yang situ putih, oh, putih besar. Beda banget loh ini daunnya ini. Iya. Lengkapnya. Daunnya beda. Ini andaikan kalau banyak sekali nanti dibikin keripik ya. Iya, ini sementara kan sambil bikin ininya dulu, bibitnya dulu bang. Dulu ya. Iya, sambil buat bibit lah. Nanti kalau udah banyak kan enak kita tanam. Oke. Oke mas Arjen ya, terima kasih ya. Waktunya. Yap. Jadi sehat selalu. Amin, terima kasih. Nanti kita ngobrol kembali. Ya. Pokoknya panjenengan diberikan kelancaran untuk mengerjakan lahan ini. Pokoknya yang untuk minggu-minggu ini jenengan belum bisa, ada aktivitas yang di belakang sana ya mas ya. Iya belum bisa. Karena itu tadi air masih masuk ke dalam gulutan jenengan. Tapi gulutan jenengan aman mas ya. Kalau gulutan yang ini? Yang di belakang sana, yang tanggulnya itu. Kalau tanggulnya aman? Masih aman ya. Tapi cuman kalau dikerjakan belum bisa, cuman kalau tanggulnya aman, nggak rontok dia maksudnya. Oh nggak rontok. Iya aman. Jadi masih dalam kayak kemarin, masih seperti kemarin ya mas ya. Masih. Oke jadi. Oke, nanti kita ngobrol kembali Mas Arjen. Ya, siap. Oke, jenengan lanjutkan itu. Ya. Oke, jadi terima kasih yang sudah selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti perjalanan saya. Dan jangan pernah bosan melihat konten kreator daerah transmigrasi. Jadi, mudah-mudahan ada hal yang positif atau yang jenengan belum ketahui tentang pengocoran atau tentang memupuk tanaman di situ. Yang ada di video ini semoga bermanfaat. Jadi saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Umran mengabarkan.